Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryo, alamat Buton. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari sebagai peserta PKH dengan alasan untuk bergantian dengan yang lain yang lebih membutuhkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundurkan diri bahwa saya sudah merasa lebih dari yang sebelumnya dan alhamdulillah boleh dikatakan sudah mampu lah. Dan intinya saya mau untuk bergantian bagi yang merasa masih di bawah saya. Kok bisa merasa nganu Pak? Akhirnya kok mau mengundurkan diri ini dari inisiatif pribadi atau ada yang mengingatkan Pak sebelumnya? Kalau saya sih dari saya pribadi, saya sudah merasa lah, saya sudah pengen bergantian dengan yang tentunya kalau saya lihat tuh yang di bawah saya itu masih ada, jadi saya ingin bergantian intinya lah buat yang lainnya, untuk yang lebih sangat membutuhkan. Sebelumnya menerima PKH selama berapa bulan Pak? Bantuan PKH selama berapa bulan? Kalau menerima PKH udah lama sih, kurang lebih 6 tahun. Tapi saya belum punya rumah, saya masih ikut keluarga. Keluarga bapak saya masih numpang di rumah. Keluarga bapak saya itu pun masih pakai bilik bambu. Mungkin dari pihak pemerintah pusat, saya pun nggak tahu. Tahu-tahu istri saya yang dapat. Jadi ya itulah, saya dapat PKH sampai sekarang. Insya Allah mampu, makanya saya mengundurkan diri dari PKH. Berarti pengunduran diri itu atas inisiatif sendiri ya Pak ya? Atau itu ada yang menyuruh? Dari saya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Intinya saya sudah untuk orang yang saya membutuhkan lah, intinya dari saya pribadi gitu. Nggak ada tuntutan sama sekali. Ajak kalian subscribe ya.